Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih. Selama kurang lebih 2 jam kami praksi Partai Kebangkitan Bangsa telah melaksanakan rapat internal praksi. Dan salah satu yang diangkat ke permukaan dalam rapat itu adalah soal reses yang baru saja kami selesaikan, kami tuntaskan sejak hari Rabu tanggal 2 sampai dengan hari Senin kemarin tanggal 7. Dan dari penjelasan yang disampaikan oleh seluruh anggota praksi yang menyampaikan laporan resesnya di hadapan kami, bahwa alhamdulillah wa syukrulillah seluruh anggota praksi PKB telah melaksanakan reses sebanyak 3 titik seperti yang tadi saya sampaikan, dimulai sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020. Soal kegiatan reses sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kami praksi PKB dan bagi seluruh anggota DPRD, karena reses ini selalu kami laksanakan setiap tahun 3 kali. Pada bulan April biasanya, kemudian pada bulan Agustus, dan pada bulan Desember. Namun untuk reses kali ini, karena pertama reses dilaksanakan dalam keadaan pandemi COVID-19, kemudian yang kedua, dalam kegiatan reses juga muncul aspirasi-aspirasi masyarakat yang ini perlu disampaikan kepada publik. Mudah-mudahan ini juga akan juga tersampaikan kepada pemerintah daerah. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, walaupun tidak lengkap, karena lengkapnya pasti dalam laporan reses yang kami sampaikan. Insya Allah dalam minggu ini akan kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD. Ada beberapa catatan penting yang ini mungkin juga menjadi suara-suara masyarakat kepada anggota Dewan yang melaksanakan reses di berbagai daerah, di berbagai desa, di berbagai kecamatan. Dalam reses selalu ada ruang yang diberikan kepada audiens untuk menyampaikan keluhan atau harapan atau masukan atau aspirasi kepada anggota DPRD. Dari beberapa masukan yang disampaikan kepada kami, kepada saya, kepada Pak Haji Hariri dan anggota praksi yang lain, saya mencatat ada beberapa yang ini penting untuk saya sampaikan dalam forum yang mulia ini. Yang pertama, pemerintah dengan DPRD sebenarnya sudah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk apa yang kita sebut dengan rutilah, rumah tidak, bantuan untuk rumah tidak layak huni. Dan alhamdulillah wa syukrulillah tahun 2020 juga nomenklatur itu dengan pagunya yang sudah ditentukan ada dalam APBD 2020. Hanya disayangkan saja, ini sebuah catatan penting untuk pemerintah daerah, dalam hal ini adalah leading sektornya, bahwa implementasi dari program Rutilahu ini tidak seperti biasanya, jauh dari yang mestinya segera dieksekusi. Baru hari ini saya mendengar penjelasan dari sekretariat
yang mengurus soal, yang menyelesaikan soal administrasi Ruti Lahu, bahwa baru hari ini Ruti Lahu ini tersalurkan kepada masyarakat, mulai tersalurkan kepada masyarakat. Artinya begitu jauh dari yang biasanya tersalurkan di bulan-bulan pertengahan tahun, sekarang ternyata di akhir tahun yang sejak bulan April masyarakat itu menyampaikan harapannya kepada anggota dewan agar dibantu Ruti Lahu. Bayangkan dari mulai April baru sekarang dieksekusi, baru sekarang direalisasi. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada dalam forum ini bahwa kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan juga DPRD, yang cukup menjawab harapan masyarakat, hendaknya bisa dilaksanakan oleh para eksekutornya, dalam ini leading sektornya, SKPD-nya atau bidangnya, agar bisa diselesaikan, dieksekusi secepatnya, tidak terlalu jauh dari yang biasanya melakukan eksekusi di pertengahan tahun biasa. Nah itu satu. Kemudian yang kedua yang juga perlu saya sampaikan bahwa seperti yang sering disampaikan dalam rapat-rapat Badan Anggaran, banyak anggota DPRD, anggota Badan Anggaran yang sering menyampaikan pentingnya kita memperhatikan harapan masyarakat soal penerangan jalan. Dalam reses yang kami lakukan, suara itu muncul kembali. Jadi harapan masyarakat agar masyarakat yang telah membayar pajak penerangan jalan umum, lalu kemudian mendapat jawaban konkret dari pemerintah soal masyarakat menikmati terangnya jalan umum, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini tidak berlebihan kalau seandainya saya juga menyuarakan harapan masyarakat seperti itu. Kalau di kota sepertinya sudah cukup bagus, penerangan jalan umumnya sudah lebih terang, tapi di desa-desa mereka selalu menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya penerangan jalan umum. Mudah-mudahan ini bisa memberikan spirit kepada pemerintah daerah, kepada leading sektornya, agar mengalokasikan titik-titik penerangan jalan umum di daerah-daerah atau desa-desa yang jauh dari kota. Kemudian yang ketiga, ini penting sekali dan ini harus ada follow up dari pemerintah, bahwa ada desa-desa yang mungkin tidak sedikit, karena beberapa desa yang kami tempati sebagai tempat reses itu menyampaikan bahwa masyarakat sekarang banyak yang gelisah karena harus berhadapan dengan apa yang kita sering sebut bank emok, ya, bank rentenir. Bank konsepnya seperti bank tapi padahal mencekik masyarakat. Dan ternyata dari cerita masyarakat yang sampai ke kita, bahwa masyarakat itu awalnya terus didesak, diemeng-emengi untuk agar meminjam uang. Ternyata setelah meminjam, karena terdesak dan terus diemeng-emengi, lalu kemudian dia harus menyelesaikan cicilannya begitu memberatkan. Dengan bunga dan waktu yang sangat membuat orang yang meminjam itu tidak bisa melakukan pembayaran dengan baik. Ada juga yang sampai akhirnya harus diselesaikan oleh desa karena melihat kondisi masyarakat yang tidak mampu melakukan cicilan sementara gencarnya tagihan dari Bank Emok itu sendiri. Nah, ada masukan yang berharga sebenarnya dari desa yang ini perlu ditindaklanjuti, bahwa mereka berharap pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, itu membuat edaran terkait dengan himbauan agar tidak
masyarakat tidak pernah atau jangan pernah mau meminjam uang kepada para rentenir seperti itu. Ini harapan pemerintah desa, harapan masyarakat di desa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya memohon kepada pemerintah daerah atau mungkin kepada Pak Bupati, sudilah kiranya untuk membuatkan surat edaran atau surat apalah yang intinya agar masyarakat di desa diberikan pemahaman, pemerintah desa diberikan pemahaman, jangan pernah membuat atau meminjam kepada bank-bank seperti itu atau rentenir-rentenir seperti itu. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang keempat, karena kebetulan kalau PKB itu reses pasti yang hadir diantaranya adalah para guru ngaji. Di antaranya, di samping masyarakat-masyarakat lain yang diundang oleh pemerintah desa tempat kami reses. Selalu saja saya katakan atau fraksi PKB katakan bahwa para guru ngaji amat sangat terus berharap kepada pemerintah daerah memperhatikannya dengan cara-cara yang bisa diambil kebijakannya oleh pemerintah. Saya, fraksi PKB bersyukur alhamdulillah untuk anggaran 2021, pemerintah bersama DPRD telah bersepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk insentif guru ngaji. Ini yang sudah kita suarakan sejak lama dan alhamdulillah insya Allah 2021 itu akan ada alokasi anggaran itu. Yang insya Allah akan diberikan kepada para guru ngaji melalui sistem yang nanti akan dibuat oleh pemerintah daerah. Waktu kemarin itu masih pemerintah daerah menyampaikan baru mengalokasikan 1 miliar. Dan kita sudah minta kepada pemerintah daerah, kepada tim anggaran pemerintah daerah agar ditambah lagi. Insya Allah kalau nanti evaluasi gubernur ada tambahan pendapatan dari pemerintah provinsi, itu akan ditambahkan. Mudah-mudahan saja ditambah lagi sebesar minimal sama dengan untuk guru madrasah. Guru madrasah ini kan 2,5 miliar, guru ngaji baru 1 miliar. Dan untuk guru ngaji ini kami sudah sampaikan dan itu selalu disuarakan. Oleh karena itu saya ingin memberikan penguatan saja kepada pemerintah daerah bahwa harapan kami yang sering disampaikan terkait dengan insentif guru ngaji itu juga selalu disampaikan oleh para guru ngaji pada saat ketemu dengan kita, khususnya dalam kegiatan reses. Kemudian yang berikutnya soal pendidikan. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di antara yang hadir juga ada kepala sekolah, ada guru yang kebetulan mengajar di sekolah-sekolah dasar. Fenomena sekarang adalah banyak sekolah dasar yang guru atau kepala sekolahnya PNS 1-2 pak atau maksimal 3 orang, sementara sisanya adalah para guru honor atau alhamdulillah wa syukurillah sekarang sudah punya status DSK oleh pemerintah melalui SK sekretaris daerah yang disebut dengan guru THR. Tapi ada juga yang di sekolah itu guru THL-nya juga ya ada, justru malah lebih banyak guru honornya, bukan guru THL yang hanya mendapatkan gaji, bayangkan 1 bulan 100.000. Nah, pemerintah pusat menurut informasi akan melakukan rekrutmen melalui P3K, PNS dan P3K. Ya kami sebenarnya fraksi PKB berharap mudah-mudahan dari Kabupaten Kuningan banyak yang terekrut di sana. Namun demikian kami juga berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu hendaknya melakukan pendataan yang maksimal kepada sekolah-sekolah dasar. Ada berapakah di sekolah dasar yang masih statusnya guru honor bukan guru THL dan ada berapa guru THL. Lalu kemudian bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah yang akan dilakukan ke depan? Karena bayangkan setiap tahun guru-guru PNS, kepala sekolah PNS itu banyak yang pensiun.
kalau mereka pensiun lalu kemudian guru honor tinggal guru honor saja, atau bahkan kekurangan guru sementara kepala sekolah ketakutan mengangkat guru honor karena memang tidak boleh, nah ini harus ada ikhtiar pemerintah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sektor daripada persoalan itu, saya kira harus betul-betul jeli mensikapi kekurangan guru yang ada di sekolah-sekolah. Kekurangan guru. Karena kekurangan artinya haknya masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dengan hadirnya guru itu berarti belum terpenuhi. Kami berharap ini jadi diseriusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, oleh pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya soal pembangunan infrastruktur. Ada dua hal yang digarisbawahi oleh fraksi PKB terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan. Pertama, yang jadi sorotan publik adalah soal perbaikan atau pemeliharaan rutin jalan. Pemeliharaan yang selalu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui di sektor PUTR, yang itu setiap tahun dialokasikan anggarannya. Ternyata dari beberapa masukan dari masyarakat bahwa masih ada daerah-daerah atau desa-desa yang sebenarnya berharap itu hadir ke desanya atau ke daerahnya, tapi ternyata tidak hadir. Soal pemeliharaan rutin jalan ini. Nah, kami amat berharap, pertama, pemerintah daerah dalam hal ini dinas PUTR itu agar menjadi masukan berharga soal ini. Yang kedua, soal kualitas dari pemeliharaan itu sendiri. Yang ini masih terus menjadi masukan kepada kami dalam melaksanakan reses di beberapa desa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, masih soal infrastruktur jalan adalah masih belum berpihaknya anggaran tentang infrastruktur ini kepada jalan-jalan poros desa. Padahal dulu saya masih ingat Pak Jokowi pernah menyampaikan agar diperhatikan jalan poros-poros desa. Saya memahami bahwa dengan memperhatikan jalan poros desa, suatu ketika masyarakat di desa A mau ke desa B, tidak lalu kemudian harus muter dulu mencari jalan bagus, harus masuk ke desa B. Tapi kalau jalan porosnya sudah bagus, dia akan lebih cepat, lebih pendek jarak yang harus dia lakukan untuk datang ke sebuah desa. Jalan poros desa ini belum menjadi perhatian serius kita, pemerintah daerah, dalam membangun infrastruktur. Mudah-mudahan ini ke depan, Pak Kepala Dinas PUTR ini menjadi serius diperhatikan bahwa jalan poros desa, saya dari dulu sering menyampaikan, tolong jalan poros desa Bendungan Langsep misalnya. Sudah 3 tahun ini baru sepotong yang diperbaiki. Sepotongnya sampai hari ini belum update apa-apa. Saya sudah minta tolong jalan poros desa Mekarsari Padamulia. Ini sudah 3 tahun saya sampaikan. Sampai hari ini belum pernah diperhatikan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita harus menambah sebuah harapan masyarakat bahwa masyarakat ingin jalan poros antar desa itu menjadi perhatian pemerintah. Itu. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan setelah kita diskusi dengan anggota fraksi yang sudah melaksanakan reses, bahwa masyarakat masih sangat mendambakan bantuan uluran pemerintah terkait dengan recovery ekonomi. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini luar biasa. Kita tahu seperti yang disampaikan oleh BPS, kemiskinan di Kuningan saja itu menjadi bertambah. Kalau tidak salah dari 11,58, kalau tidak salah ya, itu bertambah menjadi 12,3 sekian. Dari 11,5 sekian. Komanya takut salah, tapi sekitar itulah. Tapi yang pasti, bertambahnya kemiskinan di Kabupaten Kuningan adalah dampak dari recovery ekonomi.
dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah semuanya di tingkat kabupaten ini untuk agar kita bersama-sama terus memperhatikan recovery ekonomi masyarakat agar tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan tidak terus bertambah. Saya kira itu, teman-teman media, perlu disampaikan sebagai sebuah oleh-oleh kami melaksanakan reses. Mudah-mudahan masukan-masukan yang kami sampaikan ini menjadi sesuatu yang bernilai untuk kepentingan pemerintahan kita, pemerintahan Kabupaten Kuningan. Pastinya adalah PR untuk kita bersama, PR untuk Pak Bupati, PR untuk pemerintah daerah, PR untuk DPRD dalam rangka terus melakukan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.